channelku Lasmi Pasmiago. Progres untuk stasiun Kedundang sampai hari ini seperti yang bisa kalian lihat, tiang beton sudah jadi semua dan pemasangan batu bata dinding yang terus dikebut. Karena target untuk stasiun Kedundang ini diharapkan akhir tahun ini bisa selesai. Para pekerja pun harus lembur sampai jam 9 malam. Untuk stasiun Kedundang ini kelihatan tinggi dari tanah dasar karena nantinya dari tanah dasar ini akan dinaikkan kurang lebih setengah meter ke atas, jadi kelihatan agak tinggi. Sedangkan untuk gedung listrik ini malah sudah kelihatan hampir jadi karena memang gedung listrik ini lebih dulu dibangun daripada stasiunnya. Jadi wajar saja bila kelihatan sudah hampir jadi saat ini. Dan ini dia calon jalur kereta api Bandara Yia yang nantinya rel akan dipasang di sebelah selatan rel yang sudah ada. Rencananya rel ini juga akan dinaikkan kurang lebih setengah meter dari tanah dasar karena biar sejajar dengan stasiun Kedundang.